Banyak yang tanya, tukarkan memang wajib tukar spin valve juga ke? Jawapan dia, terpulang. Sebab apa? Kalau kita tengok, banyak kat bengkel-bengkel luar tu memang dah ada banyak buat package tukar cam. Ha, ada yang panggil spek cadara, kita panggil spek cadara. Bunyi dia hormat, terhormat sikit ni, bunyi sopan sikit. Ada orang panggil spek stage 1. Ah, macam-macam bengkel kat luar tu buat ni. Tapi jawapan dia tetap terpulang. Tengok atas bajet korang. Ada yang tukar cam saja, spin valve apa semua tak tukar. Ada yang nak tukar cam, dia tukar spin valve sekali. Sebab apa? Bagi dia orang sedap untuk nak elakkan floating. Yes, ada betul juga. Tapi tengok atas bajet korang. Sebab apa? Kalau nak tukar spin valve, confirm korang kena cabut hair block korang tu untuk nak pasang spin valve. Setakat ni aku tak jumpa lagi cara nak kena boleh pasang spin valve pada atas tanpa buka hair block. Kalau ada, beritahu aku. Aku nak tahu juga kan. Jimat masa kan? Wow! Okay. So, jawapan terpulang lah. Tapi kalau kau ada bajet, nak tukar, lagi sedap motor korang. Tapi jangan pakai spin valve terlampau ketat, nanti menung motor korang. Berpada-pada ikut spek motor korang. So, clear eh? Simple benda ni. Dia basic sebenarnya. So, ingat trademark kita. Rompet otak tak kosong. Thank you guys. Eh, tapi ada ke orang main cam dengan spin valve lagi eh? Sekarang ni semua orang alang-alang main tukar blok terus. Ada lagi eh? Ada kot.